Sambutan Hari Gawai Dayak dihidupkan dengan pelbagai upacara tradisi termasuk miring dan pohon ranyai. Seperti kelazimannya, suasana rumah panjang akan meriah seperti setiap kali tiba awal Jun. Ikuti perinciannya Izzah Zulkifli yang berpeluang merasai kemeriahan sambutan di rumah panjang Sarawak. Menarik dan unik. Itu gambaran yang dapat saya katakan apabila pertama kali menjejak kaki ketujuh rumah panjang di Bumi Kenyalang. Lebih teruja, meskipun sedang sibuk dengan persiapan perayaan Gawai Dayak sejak hujung Mei lalu, kedatangan kami diraikan penuh meriah. Sebenarnya perayaan ini sudah kita mulakan sejak 31 hari bulan. Kita buat persiapan malamnya, kita makan sekeluarga, kita buat acara miring, ada yang berdoa mengikut kepercayaan masing-masing lah untuk meminta berkat dan meminta supaya kita sehat walafiat, supaya murah rezeki pada masa tahun depan. Semalam kita buat pintu ke pintu. Perayaan pintu ke pintu mengeratkan silaturahim antara keluarga supaya lebih rapat lagi. Selain miring, pohon ranyai juga satu kemestian setiap kali tibanya perayaan ini. Ia akan didirikan di tengah-tengah ruai dengan pelbagai barangan termasuk makanan dan minuman digantung pada pohon tersebut. Tetamu atau wakil keluarga akan bergilir-gilir menari tarian ngajat mengelilingi pohon tersebut sebelum memohon dahan yang terdapat ikatan. Pada pohon ini memang ada keunikan sebab banyak pertandingan seperti warna-warni yang ditayangkan di rumah panjang seperti yang anda tengok pada hari ini memang lain daripada tahun-tahun yang lepas. Selain itu, sebagaimana perayaan lain, Gawai Dayak juga menjadi bukti semangat muhibah masyarakat madani. Rosmina Abdullah alias Rostina Anak Intai masih menyambut perayaan ini bersama keluarga walaupun sudah hampir 30 tahun memeluk Islam. Hari Gawai ini sebabnya disambut oleh berbagai bangsa, Badayo, Iban, Kayan, Melayu, India, sebab dalam di rumah panjang ini kan berbagai kahwin campur, memang banyak, memang meriah lah. Bagi saya lah, memang tak ada perbezaan, sebab yang kita hanya mengheratkan silaturahim sama lah dengan kita yang Muslim. Melihat sendiri perayaan Hari Gawai Dayak ini menyedarkan saya yang ia bukan sekadar meraikan pesta menuai, sebaliknya menjadi lambang penyatuan rakyat Malaysia. Kemeriahan menyambut Hari Gawai sudah semestinya dapat dirasai di rumah panjang yang mengumpulkan ahli keluarga di setiap pintu. Ia juga menyelahkan erti penyatuan setiap bangsa, kaum dan agama namun masih mengekalkan tradisi dan adat. Selamat Hari Gawai! Gawai!